Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi seperti inilah kondisi pohon kopi di kebun-kebun saya ini ya. Nah, ini tuh. Ini masih dalam kondisi kemarau pemirsa ya. Nanti tak lihatkan yang terkena sinar matahari ya. Nah, kalau di situ iup-iup begitu ya guys ya. Jadi iup nanti ke tempat yang bercahaya begini ya, yang celing-celing begitu. Nah, ini untuk tanaman kopinya seperti ini ya guys ya. Kita berkeliling-keliling ya, biasalah hiburan kayak begitu-begitu ya. Maklum cuaca seperti ini guys tuh. Aduh, panasnya mentereng di sini ya. Nah, ini seperti ini kondisi saat ini ya guys. Tuh lihat. Nanti saya ke sana ya. Nah, ini bunga-bunganya seperti itu. Oh, ada kopinya sedikit, belum saya ambil. Nah, ini guys, kopinya sudah mulai terlihat-lihat seperti ini guys ya, di beberapa pohon. Nah, tapi belum semuanya seperti ini ya guys ya. Nah, di sini terlihat juga sudah ini namanya moto yuyu guys ya. Moto itu mata, yuyu itu keyep, keyep itu kepiting guys ya. Ini berarti moto kepiting lah ya guys ya. Moto yuyu saya itu maklum. Kalau ngomong itu sering bener ya. Anda jangan terlalu serius kalau saya ngomong itu terkadang suka bener kayak gitu ya. Terkadang ya banyak benernya juga kayak begitu. Saya aslinya orang yang selalu bener ya guys. Tapi terkadang-kadang ya bener. Nah, kita berjalan-jalan, berkeliling-keliling ya kebun. Wah, lihat. Nah, ini sangat mudah sekali ya guys ya. Nah, itu terlihat sangat rapi dan rajin ya guys. Karena saya itu orangnya ganteng, jadi ya kebunnya harus bagus begitu. Nah, ini terlihat seperti ini. Nah, ini memang saya sengaja ya. Tak rekam yang bagus-bagus kayak gitu. Wah, kebunnya bersih. Weh, ini lihat ada moto yuyu lagi guys. Yuyu itu kepiting, moto itu mata. Nah, berarti mata kepiting. Nah, seperti ini lagi ya guys ya. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan ya. Aduh, ini sudah ada jendol begini guys ya. Sedikit. Nah, ini saya dekatkan terus berekspedisi ya. Ekspedisi terus seperti ini guys. Wah, pokoknya hamparan-hamparan kebun yang mempesona lah guys ya. Tuh, begini-beginilah ya. Waduh, panasnya celing di sini ya. Tuh, lihat sangat bagus. Nanti kita ke sana juga guys tuh. Wah, banyak ini kelarasnya begitu guys ya. Tuh, berantakan kebunnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ada kebun. Nah, ini seperti ini guys. Ini saya ubeng-ubengkan ya guys. Saya ubeng-ubengkan biar Anda itu merasa pusing gitu. Tuh, lihat sudah terlihat kuning guys ya. Kopinya sudah nyengir-nyengir begitu. Sudah mantap lah ya. Pokoknya istimewa. Nah, nanti saya akan mencari, berjalan menyelusuri kebun yang sangat fenomenal dan istimewa ya. Lihat kopinya, aduh, dan tuh jadi emas. Nah, ini ngeri-ngeri begini ya. Tuh, memorinya penuh. Lihat full ini ya, full senyum. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kalau sudah hujan ini tambah sangar ini ya. Dilihat tuh ya, seperti itulah ya keadaan kondisi terkini ya. Aduh, panasnya sampai pusing saya, kepalanya leng-lengan. Aduh, tuh begitu-begitulah ya. Terima kasih ya. Oke lah ya, saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.